kepada para pemenang lomba O2SN, FLS2N, dan OSN di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Senin 3 Oktober 2022 dimulai. Yang terhormat PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati pejabat Eselon 2 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati pejabat Eselon 4 dan pejabat fungsional, serta Bapak Ibu Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang kami hormati Bapak Ibu pendamping, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama selaku umat yang beragama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama-sama tempat ini dalam acara pertama adalah pembukaan. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, doa. Keempat, pemberian penghargaan kepada pemenang lomba. Kelima, sambutan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Juara pertama atas nama Aurelisa Ari Fairus dari SD Negeri 3 Giri Tontong, Kecamatan Giri Tontong. Juara kedua Bumi Tersia Erwin. Selanjutnya juara pantomim. Juara pertama Mas Akrim Pramudya Wardana dari SD Negeri 1 Murianto. Berikutnya juara 2 Lalang Jelung Minangkara dari SD 1 Murianto.
Berikutnya untuk Surya Anyam. Juara kedua, Zaki Sadika Al-Muzafar dari Kecil Jiwa Manaran. Yang ketiga, Arya Agastya Arjana dari Kecil Satu Murianto. Berikutnya untuk program O2SM. Juara untuk pencaksilat tunggal putra itu. Juara pertama, Muhammad Saidan dari SD Negeri Satu Wonogiri. Berikutnya juara kedua, Ahmad Yuliani Satria dari SD Negeri Satu Wonogiri. Dan juara ketiga, Raditya Kalam Putra Ardianto dari SD Negeri Satu Wonogiri. Berikutnya untuk pencaksilat tunggal putri. Juara pertama, Kita Naisya Putri dari SD Negeri 1 Giri Tontor. Juara kedua, Ananda Aura Putri dari SD 1 Gunung Sari Jati Srono. Juara ketiga, Nafisa Nur Aziza dari SD Negeri Mutiara Hati Ngadirojo. Selanjutnya untuk kategori karate untuk putra SD. Abiani Aritaka dari SD Negeri 2 Sidoarjo sebagai juara pertama. Berikutnya Lucian Haris Cekaputra Putra dari SD Negeri 1 Slobojmo. Kemudian juara ketiga, ini ada dua, Siko Putra Purman Sola dari SD Negeri 1 Selopura, Kecamatan Batu Warno. Dan yang berikutnya, Karisna Satrio Asami dari SD Negeri 2 Harjo Jati Srono. Selanjutnya untuk kategori karate putri. Juara pertama, Rahel Ramadinya dari SD Islam Al-Amanah Sidoarjo. Juara kedua, Sekar Sunci Dewi Naiswari dari SD Negeri 3 Sidoarjo Jati Srono. Dan yang terakhir juara ketiga, Stefania Damani dari SD Negeri 2 Sidoarjo. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri untuk memberikan piagam sekaligus buah pembinaan kepada para pemenang lomba. Bapak Ibu pendamping dari sekolah
juga yang paling sangat saya banggakan. Anak-anak kita yang sudah berprestasi luar biasa, baik di OSN, O2SN maupun di LS2N. Saya mohon tepuk tangan untuk anak-anak. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, hari ini sungguh membahagiakan kita semua bahwa salah satu capaian dari anak-anak kita yang sangat membanggakan bisa kita lihat. Ini tentu suatu upaya yang luar biasa dari semua pihak yang sudah ikut serta dalam proses pembelajaran dan proses pelatihan yang sudah dilakukan oleh anak-anak dan kepada anak-anak. Saya yakin tanpa bimbingan, arahan, dan juga supporting dari semua, anak-anak tidak bisa mencapai prestasi-prestasi yang mereka inginkan. Dan kemarin dalam sambutan dan dalam pengarahan Pak Bupati yang disampaikan kepada kami, beliau mengatakan sangat bangga dengan anak-anak kita yang sudah mencapai satu prestasi di mana kita merupakan juara umum untuk O2SN dan LS2N di tingkat provinsi Jawa Tengah. Saya mohon tepuk tangan untuk semua. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada anak-anak. Prestasi yang kalian peroleh hari ini adalah satu upaya yang luar biasa yang sudah anak-anak lakukan. Jangan pernah berhenti untuk berprestasi. Besok yang sudah juara satu, pertahankan. Bahkan kalau perlu sampai di tingkat nasional. Yang masih juara dua, juara tiga, dan seterusnya, ditingkatkan prestasi. Semakin rajin belajar, berlatih, supaya impian adik-adik semuanya dengan apa yang